lo, neta. Narasumbernya ini. Mau tajam, Bu. Yakin narasumbernya yang ini? Aku mau insta story dulu boleh? Ngapain? Karena akhirnya kan kita syuting lagi hari ini kan. Oh iya benar-benar. Akhirnya syuting lagi. Syuting lagi guys, Marcel udah sehat. Bersama dengan Sobat Miss Queen. Jadi kita nggak tahu ya. Tahu berarti. Rumah siapa? Nggak tahu. Aduh. Datang aja ke rumah nomor 41. Oh gitu. Yang punya guys. Eh bener ini yang punya. Wih beneran yang punya. Yang punya. Mobilnya bagus woy. Selamat. Apa? Di taman. Yo, si Rio mana? Rio mana Rio? Sel, Pak. Ini rumah lu? Rumah gua. Eh, proyekan tinggalin langsung gua. Mobil gua nih. Shit. Mobil lu sampingin mobil gua insecure. Buset. Insecure. Buset. Ini peleknya aja bisa mau beli mobil lu, Sel. Peleknya aja bisa beli mobil gua. Iya, mobil. Udah tahu begitu mah dari kemarin aja gua review. Hari ini kita akan review rumah Tatan. Udah tahu rumah lu segede ini. Uangnya banyak. Iya, ini rumah Tatan. Ini rumah Tatan. Rumah Tatan nih, rumah Kak Jacqueline. Ini rumah lo apa bukan? Bukan. Ini rumah siapa nih? Ini rumah siapa? Mobil Kak Jacqueline. Tadi gua disuruh bantuin Rio mindahin mobil doang. Mau betot lo. Ngomong. Insta story doang. Maksudnya buat apa Lin, insta story? Kerja. Sorry yang bercanda. Hai Sokiner, Sobat Miss Queen kembali nih. Yuk kita ketawa-ketawa lagi sambil jalan-jalan ke rumah orang sukses biar ketularan sukses juga tentunya. Nah hari ini Marcel dan Po Alpa mau main ke rumah kakak cantik dan super duper ramah yang punya koleksi burung-burung sultan. Dan sudah pasti harganya mahal-mahal guys. Namanya kakak Jacqueline Wijaya. Selain koleksi burung-burung, di rumah Kak Jacqueline juga ada hewan-hewan mahal lainnya. Serta dapur pribadi yang luasnya melebihi luas rumah Mpo Alpa dan Marcel. Pokoknya episode hari ini dijamin seru dan bikin ngakak deh. Makanya jangan pindahin channel TV-nya ya. Tonton sampai habis Sobat Miss Queen hari ini di rumahnya Jacqueline Wijaya. Udah. Lu grogi lu di samping orang cakep lu. Saya ngefans sama kakak Jacqueline. Lu ngefans dari mana lu baru ketemu? Ini yang membuat gua semangat guys. Wallpapernya. Kak Jacqueline Wijaya iya. Adalah seorang YouTuber. Seorang selebgram. Yang suka bermain tong setan. Yang suka bermain hewan-hewan. Tapi sering nerbangin burung juga di gunung. Waduh. Iya, pas waktu nerbangin burung, go! Gitu. Akhirnya burungnya ojek online. Rumah tempat aku taro my pet sama buat kantor fun-fun aja sih. Wow. Ini mobilnya berapa? Aku lupa. Enggak kan aku belinya dari papa. Enggak segitulah. Enggak segitu. Sekitar 4 sampai 8 miliar tuh barunya. Barunya. Harga mobil saya itu 30 juta, Kak. Benar. Iya. Yang penting hasil usaha sendiri, Kak. Iya, benar. Usaha sendiri, benar. Tapi Kakak kalau punya pacar yang punya mobil seperti itu, masih mau sama dia? Iya. Kalau baik? Baik? Ya pasti baik banget, saya sama Kak. Burung-burung apa nih kakak boleh tahu? Mostly paru bengkok. Paru bengkok. Semuanya paru bengkok. Jadi ini khusus daerah yang buat breeding. Oh. Emang belum banyak orang lain lah, tapi lagi berusaha dengan pere ini kalau bisa telur. Jadi biar berkembang biak nih maksudnya. Biar berkembang biak, oh. Iya. Ini nih. Ini siapa nih namanya? Namanya Jaka. Dulu pernah ketembak dia. Yang ini ketembak. Untungnya dia udah bisa terbang lagi. Karena dia kan kapten.
Jadi kalau kita ke tempat baru, biarin dia yang lempar. Untuk dia mapping area. Nah, nanti kan teman-temannya nge-vlog sama dia. Karena dia pasti balik gitu. Ah, ini nah, raja ya? Ini raja nih. Raja. Wih, bagus banget. Kodok lo dia melu. Enggak, yang ini baik. Nah, yang ini baik, dia enggak gigit yang ini. Dia enggak gigit. Enggak. Kak, nanya jumlahnya semuanya burungnya ada berapa, Kak? Ada sekitar 35. 35. Burung makau nih. Makau campur. Campur ya? Campur sama yang kecil-kecil gini juga. Ada burung darah enggak? Selat, blorok. Enggak ada. Kalau boleh tahu ini jenisnya apa, Kak, sih? Ini Hyacinth Macaw. Hyacinth. Iya. Kak, ini dia adopsinya berapa harga adopsi? 700.000. Iya, kalau udah selesai bagus enggak apa-apa 1M. Kalau ini 700.000. 700 juta. 700 juta. 700 juta. Kalau enggak ada apa-apanya sama mobil kita. Iya. Kalau yang ini? Ini sekarang starter 40-an. 40 juta. Iya, 40 juta. Set, sama mobil gua mahalan burung. Mahal banget ya. Kebahan. Nah, kalau yang ini berapa nih, Kak, nih yang kecil ini? Sekitar 35-an. Karena ini semua dulu aku beli dari Thailand, brek datang tuh udah ngisi semua. Jadi aku lupa harganya berapa. Oh, jadi bisa dibilang. Iya. Dari harga adopsinya. Adopsinya. Satunya kan 30-an. 3 sampai 40. Iya, 3 sampai 40. Itu kalau dihitung-hitung pusing. Kalkulatornya. 1,3 M. Wuh, ya ampun. Kak, ini mobil kakak juga nih, Kak. Ini mobilnya papa. Parkir sini. Parkir sini. Ini daripada parkir liar ya kan, jauh-jauh kan. Ini sih emang mobil bagus. Kelihatannya mewah ya. Tapi buka pintunya gua gak ngerti. Kagak ada engselnya. Ini bukanya bagaimana nih? Iya, ini baru pertama kali gua nemuin mobil yang nyusahin pemiliknya. Oh, gua tahu nih bukanya begini. Bagaimana? Sensor. Ya kali aja ya. Iya, emang semua begitu, iya, tapi enggak semua. Kebuka. Nih, lu lihat nih bukanya gimana nih. Wuh! Lu lihat gua tuh. Lu lihat. Nih, gua tutup lagi nih. Wah, Alba, mohon maaf. Mohon maaf nih, sensor mobil juga tahu mana tangan orang benar sama tangan orang bansos. Tahu. Beda. Dalamnya warna baik. Aku juga pertama kali lihat, aku belum lihat mobil ini. Beneran? Jadi ada mobil di rumah, dia belum lihat mobil dalamnya seperti apa. Biasanya nih, kalau mobil gua, gua tutup pintu kiri, blak, pintu kanan kebuka. Misalnya gitu. Kak Jacqueline, mohon maaf nih kalau boleh tahu nih harganya berapa ya? Tapi enggak usah, enggak usah. Buru-buru harga, buka pintunya enggak paham. Ya kan? Ada lampu di dalam juga enggak paham. Enggak paham. Emang lu tahu yo harganya berapa? Ya, kira-kira kalau Mercy ya 500 300. Kok tahu lu? Google lo. Benar enggak, Kak? Nangguk aja. Nangguk aja dia mau. AC-nya kayak AC mall. Iya, ini rumah buat apa nih? Rumah buat kantor. Oh, buat kantor. Sebenarnya rumah buat kantor. Buat kantor. Enggak ada yang tinggal di sini. Lah, kakak tinggal di mana? Di rumah sebelah. Samping gede banget itu. Apa? Yang gede banget. Ini deh tadi ada yang manggil kakak-kakak. Iya, itu Sasha. 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 Tuh, kakak. Oh, ini dia. Yeah. Ini kak. Ini bisa ngomong. Ini jenisnya apa burung apa nih? Yellow Nape Amazon. Oh. Kakak. Kakak. Dia bisa batuk. Amin. Ya. Halo, Sasha. Halo. Gak mau. Berkomunikasi sama si ini berapa lama? Berkomunikasi sama kasar kali. Ini malu kasar tuh. Ini kakak Jacqueline, bukan Kipra Dalewu. Jadi dia aku beli dari Thailand kan. Waktu datang tuh dia udah bisa ngomong. Ini kalau zaman sekarang nih kak, si adopsinya dia tuh kira-kira berapa ya? Kalau beli bayi di Indo kayaknya 30-an. Bayi? Bayi. Nah ini waktu kakak latih udah berapa lama nih dilatih?
Kalau bonding sih udah 2 tahun, cuman kalau dia ngomong ngoceh-ngoceh gitu, dia ngoceh-ngoceh sendiri. Gak tahu bahasa apa, bahasa Thailand kali. Bahasa Thailand. Sekitar. Ah. Ya udah. Ah. Tahu katanya. Ayo tayang, 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 anak tawaan. Berdiri, 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 berdiri. Hah? Allah! Lu aneh-aneh banget lu. Ini apa, Kak? Giant Maunir. Gede banget tuh kayak ini, apa yang kayak jasingaan? Sisingaan. Sisingaan. Iya, sisingaan. Reok. Iya, iya, kayak reok ya, bentuknya gede banget. Harganya berapa, Kak, waktu beli, Kakak? Adopsinya, Kak? Waktu beli dari Thailand itu 3.500. 3.000. Ya ampun, enak banget sih. Bau. Ih, Marcel, ih Marcel berani. Dia kepengen disayang aja. Ini bang orang kaya lu ngapain begini? Namanya orang panik, Marcel. Sepatu. Apalagi namanya orang panik. Udah jangan takut, kita ke tempat lain. Tempat lain ya? Ya udah dipegang, udah jangan dipegang. Kak Jacqueline, mohon maaf, jangan tahu tahu dia juga teriak. No! Megan! Jangan ke situ, Megan! Cuma dalamnya pabrik. Iya benar. Aku bikin cake sama roti di sini. Cuman lebih ke specialty-nya ke custom cake. Jadi mau bentuk apa aja, rasa apa aja bisa. Kan I'm a chef. Tadinya lulusan chef. Ini is my hobby. It's my hobby. Lulusan incep dia. Bukan incep, chef. Ini mixer kue ya? Ini mixer cake ya. Cake. Banyak banget, ada 1, 2. Kak, ini kakak banyak begini emang lagi pameran atau gimana? Enggak. Pakainya kan kadang kali pakai 4 gitu. Ini berapa nih, Kak? 8 jutaan ya? Kayaknya 8 jutaan. 8 jutaan. Ini alat apa yang ini? Alat pemotong roti. Alat pemotong roti. Ini alat ini berapa duit nih? Kalau ini enggak terlalu mahal, ya 78. Lebih mahal mixernya. Ya elah, mendingan suruh saya kerja di mari, saya potongin dah pelan-pelan. Nah, bener. Ini alat opening. Kok ada kue ya? Kok kue sih? Lu kapan ambil nih? Tadi sembari jalan. Nyomot-nyomot aja lu. Enak banget. Awas lu, gua open ntar lu. Ini, hal open apa nih? Ini. Bone guard. Jadi buat cake. Ini harganya berapa nih buat di rumah dia? Kalau boleh tahu nih, Kak. Kalau yang ini, mungkin secara keseluruhan sekitar 600 lah. Berapa? 600 ribu? Juta. Juta. Nah, saran gue gini, daripada lu bikin roti buaya, mending nyara buaya aja. Kan kue yang aku bikin kan memang marketnya niche kan, jadi kayak mesti benar-benar semuanya bagus, karena bahan-bahannya import semua juga. Jadi kayak, if you want the cake, you must appreciate it. Iya, right? Betul. You right, must appreciate right. It. Ya, gak ngerti. Gak ngerti. Ini bahan-bahannya import semua. Iya. Dari mana aja import? Kalau vanilla aja, aku beli satu botol tuh 500.000 dari William Sonoma. Segitu? Ini? Nih. Segini berapa? $34 US. Uh-huh. Tapi kan dia pengalaman dia kuenya kue cake ya kan? Iya, kue cake ya kue cake kue. Iya maksudnya. Cake kue. Iya maksudnya. Atau apa kue 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 iya, cake? Apa? Kue cake apa? Pernah makan kue cucur kagak mah? Kue cincin. Nah. Ayo. Pernah gak kue pernah cincin? Kalau di Garut, bancrot gitu lah kue cincinnya. Ya. Apa mau minta bantuan ya? Ayo. Mau minta bantuan ya? Mau minta bantuan ya? Gak boleh. Tolong dulu. Belum pernah makan lepet kan? Lepet. Pernah lepet? Lepet. Apa? Lepet itu. Ya gimana lepet itu? Ya makan? Bukan. Bukan. Oh, salah ya. Chef lo. Chef lo. Chef lo. Aduh. Lulusan mana kak? SS. Gordon Blue. Gordon Blue. Pasadena. Korsang sering makan dong. Yang
garing dalamnya empuk. Macaron suka, macaron. Macaron. Macaron suka. Macaron, macaroni. Bukan macaron yang bulat-bulat. Oh, onde-onde. Bulat-bulat. Onde-onde. Pokoknya luarnya crunchy, dalamnya chewy. 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 Enak. Bisa kalau enggak tahu. Dari tempat ini tempat bikin kue. Ini token listriknya berapa nih kak sebulan? AC-nya aja 1, 2, 3, 4 lihat no, AC-nya 4 biji di dapur doang. Kan kalau ini kan di rumah jadi satu rumah 20 juta. Hah? 20 jutaan. 20 juta? Sekali sebulan. Kan listrik mahal ya soalnya. Bukan listrik mahal, rumahmu kegedean. Buset banget. Ya ampun. Kebun ada pohon hijau. Buat nyalain AC nih bagus nih. Ini rumah agak ada belokannya. Iya. Berapa meter sih ini rumah? Agak bisa habis ini. 3 ribuan lah. 3 ribuan udah kayak ongkos angkot. Iya. 3 ribuan. Nah, gua kan sering banget ngepoin Instagram Kakak Jacqueline. Baru tadi kan ngepoinnya. Iya. Iya. Di Instagram kan dia sering banget tuh posting-posting sama hewan peliharaan. Benar. Emang ngomong-ngomong Kakak kerjanya apa sih? Kalau Leh tahu. Iya. Me and my dad, kita developer. Jadi kita di property, bangun-bangun apartemen, ada mallnya di bawahnya, terutama di TOD-TOD sih. Oh, yang pemborong. The latest one di Bekasi. Kak, mohon maaf nih, kakak kan udah sukses ya. Iya. Sebenarnya kakak bisa loh gak kerja gitu, kayak tidur bangun main Instagram, tidur bangun main TikTok. Iya. Gak nyadar-nyadar udah pengen 2022. Iya. Papa kali bisa pensiun, tapi kan kalau buat aku kan tanggung jawabnya kan banyak. Orang yang kerja buat aku juga banyak. Jadi tanggung jawabnya lumayan besar, dan kan aku kan sendiri kan. Jadi aku mesti bisa untuk menghidupin segitu banyak orang, jadi I gak bisa stop. Nah, untuk yang masih malas-malesan. Iya, benar. Iya kan, gak usah lihat Kak Jacqueline dulu deh. Lu malu sama termos. Nah, termos aja keluar rumah. Iya. Dengan rebahan mulu. Karena aku lihat papa sih. Kan papa kan dari nol kan. Iya. Terus dia bisa sukses. Di kepala aku kayak suatu hari kan papa gak ada terus. Dan aku kan sendiri kan. So aku survive on my own. Nah, itu yang bikin aku kayak gue harus bisa nih, maksudnya survive sendiri. Yeah. Gue cewek tapi gue mesti survive sendiri. Amazing. You must survive for your life and for another people. Paham kok. Yes, I'm not ngerti. Oke, Kak Jacqueline, terima kasih untuk hari ini. Semoga kakak sehat selalu. Thank you banget. Ini menjadi pelajaran buat kita meskipun semua udah dipunyai oleh dirinya. Bener. Tapi gak pernah malas. Gak pernah malas tuh. Besoknya masih kerja lagi. Kerja lagi. Gak capek-capek. Gak pernah mengeluh lagi. Gak ngeluh di Twitter. Iya. Tuh kan. Apalagi instastory close friend. Gue ngeliat keluhan mulu close friend lu. Ya Kak Jacqueline, terima kasih. Dan untuk sobat-sobat Miss Queen ku, terima kasih sudah menonton kita sampai akhir. Betul. Itu berarti kamu membantu ekonomi kami. Bener. Dan ingat, jangan pernah lupa. Iya. Untuk bermain-main ke rumah orang sukses. Iya. Agar kita bisa semangat. Termotivasi. Dan jangan pernah mengeluh. Karena mengeluh nggak ada duitnya. Kaya.